Utai makola kang kaping 6 iku an Utsman sing Sidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau ngendikan khamsun gunna alamatul muttaqin. Khamsun te barang 5. Gunna iku utawi khamsun wa alamatul muttaqin. Iku alamate wong sing takwa-takwa kabeh. Ruya dirwat napa anda usah nemen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sampeyan. Layak luho ora tu meko sapa al abdu kawula. Ayakuna entono sapa abdu iku menal muttaqina sing propro sing takwa. Orang itu tidak sampai ke derajat takwa hatta yada. Sehingga ninggal sapa abdu ma ing perkara. La baksa kang ora roh haram iku mujud di ing dalem ma. Mergo hadoron krana wedi, wedi mimma sing perkara bi kang ibu tetep ing dalem ma al baksu te kelean. Orang itu tidak akan takwa sehingga meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak haram. Sebetulnya tidak masalah, tidak haram. Karena takut lama-lama atau suatu saat bisa menjadi namo haram. Kayak jagungan itu kan ya halal. Enak kesuwen sesuai ngerasani. Ngamati, ngelantur, dinding. Jadi ya orang haram. Enak keterusan itu no, ngelantur. Kalau aku ngeriwan no yang masuk atir ngiti mencuri tiwal hakim lain. Awaluha. Tapi dia sami misalnya wonten tiang rasa neng jagungan terus keterusan ah, jagungan wari dosa akhirnya nuduh wong. Pokoknya sebab gue ora jelas tenan. Saya biasa wae napa. Awal hae te kawitane khamsun niku ngene. Allah yujali saya ento orang lunggoi sapa wong. Ora baturi lunggo sapa wong. Cara Jawa ora gelem jagungan sapa wong. Ilaman kecuali bareng wong yuslihu kang iso dadani sapa man adina ing babagan agama mau sertane man. Tidak pernah jagungan kecuali sama orang sing iso dadani agamane. Wa yaghlibu lan iso ngalahno sapa man. Misalnya wa yaghliban harakate salah mergi on ataf teng Allah jadi sana. Tapi mboten napa-napa. Lan ing yen to ora jagungan ambek wong kecuali orang yang menjadikan agama dia lebih baik. Termasuk meneh wayak liba atau wayak libulan iso ngalah no sopoman ngalah no alfarja ing kepentingan verjini wal disana lan kepentingan disana di ayam na agama itu nyegah sopoh wong guma ing alfarja wal lisan anfudul jima saking kelebihan jima wal kalah bilang kalah padahal itu halal, tidak berlebihan nanti tidak baik wasani hau tekaping bindone khomsun, itu ngene. Ida asofa nalikane mekenani ing mana poseon perkara azimun kang gedhe nat dunya sing donya ya ora mengko ningali sapa man ing sik ditingali wabalan ing dadi musibah esidatan ing sik dadi barang sing repot nuli suli akibat iki krana eleke akibat dadi misale untuk duwe akeh utawa kenal pejabat utawa kenal di utawa apa kang kira-kira lam potensi dadi donya iku dianggap musibah kok bisa berat. Iya, sampai nara kenal jikso itu enak. Tapi nak kenal jikso, kenal hakim. Orang bukan Dani, kau nadil. Malah repot. Orang kenal Menteri Sosial enak. Nak kenal Menteri Sosial, kenapa tidak kamu ingatkan urusi yatim piatu malah repot. Serah kenal ini kan enak. Misalnya gue radi duit kan gak kena fitop macam-macam. Gara-gara di duit kena fitop. Gara-gara kenal pejabat kena fitop. Jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi, maka takut itu menjadi akibat yang repot yaro wabalan ayhidatan disu'il akibah wasali siwati kabeng tulune khomsun ini ida sopan alikane mekenane yang manukus seun berkoro kolu dan kang sidik minat dini sangking agomo ikhtamma mongko seneng banget sopaman dalika yang mengkono-kono sein minat din. Ciri utamanya lagi adalah ketika dia belajar agama untuk sidik sangka urusan agomo itu suwenenge pol mesti nak untuk sesuatu yang menambahi kepengetahuan agamanya senang sangat. Iya, takut deh. Tegasnya nekat naso peman anda adalika saat temen yang mengkono-mengkono koli lan minat din kurib goniku badi adimun kang gede. Misalnya tiap ngaji senang banget mergo tambah iman. Apa? Tiap ngaji senang banget mergo tambah apa? Iman. Warabiwa utawi kaping papate khomsun, niku ngene. Allah yang layam lau orang ngebayi sapa man batnau ing wetenge man mal halal sing halal khofan krana wedi min ayu khodi to ing to nyampuri ing man apa haram barang haram
Dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan karena takut jangan-jangan diantara yang dimakan itu haram. Karena tadi, cara fikih sekali tidak berlebihan, maka kalaupun haram, itu nanti bisa halal karena kadarnya darurat. Soalnya kayak ijazah jadi wali, jamin mesti jadi wali asal kayak kuat. Gue sedina gue jemangan, syukur-syukur batang lo dina jemangan. Kemungkinannya loro, wali atau mati. Karena jadi wali, kenapa? Mati. Tapi itu bagus. Bagusnya adalah umpama la tobaqal ardo haram. Andai kan bumi ini semuanya haram, maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kadar darurat. Dan kita secara kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi misalnya kue nak ramangan mati, anane daging asu atau anane batang, halal to ora? Halal karena darurat. Itu juga umpama hewan akhir benar-benar kabeh haram terus manganem kadar apa? Darurat, maka otomatis halal. Maka kalau halal terus otomatis jadi wali. Tapi problemnya isra bakat wali, ramangan lesu, bojo ra krumat, anak ra krumat. Segremang-gremang jadi isra bakat wali. Jadi semula ini biasa wae. Mergo wis ra ono pilihan. Kayak gue kan ngerti rakat sitok, kayak uang sering dala eli ape, tapi biasanya dala eli so ngapa ngop, serapati kerumat kabel keluarga ini. Biasanya gak tau dala eli amin mangan, nah itu sih zaman akhir seripot. Biasanya ngapa gue gitu, rapi, biasa wae, biasa wae. Sebakat dala eli mau enggak, serap bakat yang mau enggak, serap sambi si dati wali, pokoknya urep bener loh. Pokoknya urep ngenteni mati, spermanti ngenteni suargo ngerokok, mau nanti ngerokok yang ngenteni melebu apa? Suargo, nah, lana suargo ngenteni apa? Wa khamisuha utawi kaping limane khamsun niku ngene ya roni ali sapa wong anas sae manusa kula rumsi kabenas ditingali kot najo ingkang teman-teman selamat sapa anas melihat orang lain tu semelama selamat kholasu tegese selamat sapa wong minal halaki sae rusak bi husni muamalatihim karena api muamalatin nas ma boy setan Allah tapi waya rola ningali sapa wong nafsu wa diwene wong ditingali kot halakat ingkang teman-teman rusak opo nafsu melihat orang lain itu selamat tapi melihat dirinya enggak selamat sama ini itu untuk melawan egonya, untuk melawan takaburnya. Cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi itu ini dalam konteks melawan takabur. Biasa orang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suudon mbek pangeran, kemudian hidup kamu tidak pernah syukur, maka tidak boleh. Tetap kita nopo alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama mboten jenengan paringi hidayat, kula tidak mendapat hidayat. Sehingga kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar, kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga tidak boleh, nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah, kita benar, ya nanti jadi takabur. Bolak-balik sebenarnya biasa, wais. Ya suka sampean biasa, tidak jelas. Merasa benar ya orang, merasa salah ya orang. Soalnya main mangan-mangan, wais rokok-rokok, wais angop-angop, soalnya ngerti-ngerti mati. Gitu, wais. Karena apa ya? Uang rabakat wali, kadang-kadang angel. Kemana-mana, jadi ya, angel. Nak mung bakat wali kan sing biat yo gampang baduke sono nure jadi ana alamat. Karena tadi kalau terlalu kula bolak-balik kancane wong khusyuk waroi. Angger ketemu kula astagfirullah Gus dunya wis rusak. Muni astagfirullah tapi ngukumi wong liya rusak. Bodhe yo rusak dhewe bodhe. Karena yo ora bakat wali. Ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah udah bojo di duwe ngene keterusan melete. Syukur nak keterusan yo dadi melete. Sopan agak terusan udah difrustasi. Jadi angel jam urip iku menyenang. Tapi nek biasa ngene iki ra ono hukume. Mergo hadayan-hadayan iku opo? Opo ae ra dadi pangeran iku jenenge hadayan rondok. Hadayan iku sak ngisore majrun pas. Iku malah penak mergo opo ya? Ya mau urip mau ngenteni napa? Mati. Ini penting kalau terang. No. Imam Ghazali sering mendakwakan, misalnya Abu Dzar punya pendapat apa? Falam yakun ahadun nasohabah, semuanya tidak kayak Abu Dzar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dzar semuanya harus kamu lakukan dari Imam Ghazali. Karena tidak semua sahabat cara berpikir kayak Abu Dzar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya Dawi Imam Syafi'i,
Kaulus sohabi lesa bihujjatin. Dawanya sohabat itu bukan berarti harus hujjah yang mengikat. Bukan karena tidak benar, tidak. Tapi karena piye-piye sohabat itu yaitu kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam. Abu Bakar ditetir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan layinul janib. Orangnya sopan, rohikul kolbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalap cukup, tidak iktifak dengan Islamnya Abu Bakar. Karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar, petarungnya Umar, Nabi dungano Umar masuk Islam. Dan Nabi tentu tidak ingin Umar terjadi lemah gemulai. Ojo kok saiki preman pasar tobat terus nyapu masjid, wah ya repot. Sajane tetap ning pasar, sing saiki gak jaga wong sing ganggu wong ning pasar. Ya, tapi problemnya misalnya ngono tenan kumat meneh. Dari sakel. Tapi sajane terus ning masjid ku ora pas. Wong selawase ganggu wong kok bareng tobat terus nyapu masjid tetep ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garange ilang.